Ketibaan kami ke rumah Sheikh Ahmad Yasin disambut dengan gembira oleh ahli keluarganya. Tiba di rumah Syahid Sheikh Ahmad Ismail Yasin ataupun Sheikh Ahmad Yasin, di mana rumah ini tidak jauh daripada musolla yang beliau selalu pergi solat. Dan saya disambut oleh cucu-cucunya yang ada di hadapan rumah. Dan insyaAllah saya nak cuba masuk dan tengok isi keluarga Sheikh Ahmad Yasin. Kami dibawa ke setiap sudut di dalam rumah yang telah meninggalkan 1001 kenangan keluarga itu bersama Syahid Sheikh Ahmad Yasin. Bermula dari ruang tamu yang sederhana, mencerminkan kepribadian pemiliknya, seorang pencinta ilmu pengetahuan. Kitab-kitab tersusun kemas menjadi rujukan beliau ketika hidupnya. Rumah yang sederhana ini bukan sahaja menjadi tempat tinggal kepada mereka sekeluarga, malahan juga sering menerima kunjungan pemimpin-pemimpin gerakan Islam dari dalam dan luar negara. Semenjak beliau kecil lagi, telah kelihatan sifat kepimpinan dan ketokohan di dalam diri beliau. Beliau amat disayangi oleh guru-guru dan rakan taulan. Meskipun nampak begitu sederhana, tetapi Yahudi Israel sentiasa beranggapan apa saja yang dimiliki oleh Sheikh Ahmad Yasin adalah sesuatu yang amat berbahaya kepada mereka. Dan kerana itulah, rumah ini diceroboh oleh tentera Zionis untuk mencari maklumat-maklumat rahsia pergerakan Hamas. Namun demikian, mereka sering kecewa kerana maklumat yang dicari tidak pernah ditemui. Jadi Sheikh pun sebenarnya dia ada 3 perpustakaan kalau nak dikira. Dan hasil bacaan beliau bahkan anaknya menyebut sebenarnya Sheikh tak sempat nak menulis beberapa karya beliau kerana banyak juga kitab-kitab ataupun tulisan beliau sebenarnya telah dicuri ataupun telah dirampas oleh puak-puak Zionis yang beberapa kali telah masuk ke rumah ini dan mengambil bahan-bahan beliau, takut-takut ada risikan ataupun ada operasi-operasi yang ingin dilancarkan oleh Sheikh sendiri. Jadi sampai ke tahap itu ketakutan mereka. Menceritakan detik-detik syahidnya Sheikh Ahmad Yasin, anaknya menceritakan bahawa beliau sudah pun dapat merasakan kematiannya sudah semakin hampir dan sememangnya dia amat merindui detik itu kerana dunia bukanlah pilihannya. Okey, ini yang dapat kita lihat keadaan kerusi roda yang dinaiki ataupun diduduki oleh Asyik ketika diserang oleh puak Zionis, tapi anaknya ketika itu berada sedikit jauh daripada beliau, di mana 2 orang lagi yang bersama dengan beliau membantu untuk menolak kerusi ini juga turut terkorban. Jadi bilangan mereka 2 orang pembantu dan juga Syekh yang syahid pada ketika itu.